Menjajah membantah kerina ngokasah jumpa kita ibas paksa enda ema ibas bahan PJ Jenta guna tanggal 16 sah tanggal 22 Agustus 2020 iilahkan kami Pendeta Franti Brusmiring ibas renggun kalibatanari kekelangan Tuhan guna menaken PJ Jenta ibas kalenda mari si puji Tuhan buka kitab Dendenta nomor 424 sedekan kari ayat sadar ras ayat si peduaken. Kitab Dendenta nomor 424 ayat sadar ras ayat si peduaken. Mari si puji Tuhan. Dipuji kami kan dibatasi melin alu enden si Maria suari ras pergi kawali kami min segala celus bas percuba Toto kita. Kami ngatakan bujur man bandu Tuhan libas kesempatan enda banci dengar kami jumpa reskrina senina turang kami ibas berbagai-bagai ingan ibas berbagai-bagai lokasi ibas jabu-jabuna masing-masing entah pesangan ibas peralin entah ibas ingan nerdahin tapi ibas paksa enda kami lip ibas sada ketedahan ate lako melakukan ibadah perpulungan jabu-jabu kami. Hati kami Bapa arah kesempatan indah, kerinana kami lakoi pergegehi. Ibas makaikan kata Tuhan, amin di tengah-tengah situasi indah. Situasi indah lah menghalangi kami, banci bersekutu raskan sebab kamkap dibata, silit ibas kerinana ingan ibas domi indah. Kam maha hadir, kuasan dula terbatasi, ingan ras paksa-paksa tertentu sebab kam kap si punana sejarah doni enda kam si punana kerina isi doni enda ras kerina langit angkasa raya Tuhan tedah ate kami emaka amin gia piga-piga anak dulu ngabanci bersekutu ibas perpulungan jabu-jabu tapi harus ibas rumah masing-masing ibas kondisi si berbeda sadara sedebana tapi te kami ibas kami bersatu hati
Matius 10 walu jadi man kami ija dua telu kalak pulung ibas gelarku janah minu ibas gelarku kerina si pindo kena ku bereken te kami bapa kuasa keleng atin dumaler man kami ras kerina teman-teman kami ngerana dage kam Tuhan sikap kami kerina ngalu kenca ibas gelar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senin aras turang kekelengan Tuhan Yesus Kristus ibas paksa enda kata dibata ibuat kami eme ibas bahan renungan ta enda Mazmur 120 walu ayat sada se-6. Mazmur bindu 120 walu ayat sada se-6 kata dibata bagenda. Pasu-pasu Tuhan man isi jabu. Sangap kelkala si malang man Tuhan, singikutken kerina perintahna. Ipaname ulina latih, sangap geluh mahuli si kerajangena. Deharana bali ras anggur si meramis buahna, ibas rumahna. Dingin anak-anakna bali ras tunas batang setun, isi kelewet mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan, mankala si malang manbana. Tuhanlah si masu-masu kam ision nari. Beraidahndu kesangapen Jerusalem, kidekah umur geluhndu. Cawirlah kamu tua, maka sempat idahndu kempu-kempundu. Damailah si kerajangan Israel. Sibar endah. Mejuah-juah man banta kerina, kekelengani Tuhan, ibas kesempatan endah, kata dibata sehman banta alu tema pasu-pasu Tuhan man kala si malang man bana. Ibas Mazmur 120 walu, pasal entah pebindu 120 walu endalah banci si pisahken, ibas bindu 120 pitu. Sebab adi 120 walu, Mazmur nurikan karena em ulih. Mazmur 120 pitu ngatakan ca em palasna. Jadi adi ate tarulih tentu si tehkai dasarna. Uga si ban gelah nali ulih ibas kegeluhan enda. Jadi adi bas bernyenda temanta pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Ya, enda ngerana karena ulih. Uli irkini teken man Tuhan. Uli irkemalangan man dibata. Kekelani Tuhan melala kal jelmai bas doni indah, wari-wari indah. Kisat ia jadi kalak sirkini teken. Engkai maka bagai. Aku laku teh ibas ingandu, tetapi ibas piga-piga daerah sing wilayani kami megati muncul bahasa bagai indah. Oh, kenca jadi serayane pandita. Sekelbuena tantangan, sekelbuena persoalan, sekelbuena perbeben. Payongnya bagai, enda perlu siselidiki. Benarkah menjadi seorang Kristen adalah hanya jalan salib dan jalan salib itu hanya penderitaan? Kepeken, adisidat kuncina. Mazmur 120 pitu, Mazmur 120 walu ngatakan ca. Puncak kebahagiaan tertinggi. Adikam darami kemalaman ate, adikam darami kebahagiaan, bukanlah apa yang kamu terima dari dunia ini, tetapi apa yang kamu terima dari atas, yakni iman percaya kepada Tuhan. Puncak kemalaman ate si tertinggi emekapken, adik ngobanci kita berserah kepada Tuhan. Makan denden takai, ate-ate indu Tuhan. Uga hati indu banduman bangku, ban saja, sebab te aku, kamu tahu yang terbaik bagiku. Nah, maka dia kak kami labo payo lid singata kenca menjadi Kristen hanya untuk menjalani jalan salib lah. Sebab jalan salib enda kite-kite kuja ku si jore. Maka ibas bernyenda kita ibabai lako ngindah buah ibas terkemalangan mantuhan dai gelana memotivasi kita, memicu kita git tetap memelihara kini tegenta. Amin pedoni enda ngata kenca. Alkini tegeman Tuhan ei silanglang. Amin pedoni enda ngata kenca. Ya begitu susahnya menjadi orang Kristen. Tetapi warienda ate singet keman banta. Karena kaya saja uli-uli.
Ibas kini teken indah, gelana kita tetap teguh, memegang iman percaya kita. Sebab alukitar kini teken, kita akan mencapai puncak kebahagiaan yang tertinggi. Kai buah si pemenang kekelengan Tuhan yang mekapkan ipana meulih nalati bagian dari firman Tuhan. Kalak sir kemalangan man Tuhan, si katakan sangat indah yang mekapkan si pertama ipana ulih nalati. Kalau untuk mendapatkan berkat, kalau untuk mendapatkan kelimpahan rezeki rasi di mana, kekelengan Tuhan tanpa kini tekan pe kita banci. Tetapi untuk menikmati apa yang telah menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi upah dari pekerjaan kita, yakni menikmati, itu tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau si Mindo, katakanlah kebanyakan man guru melit, ya, payah iya, tapi kai, lah ternikmati saya kebanyakan nih. Kalau si tetep wari dahina ku juma ku rumah ke tempat pekerjaan bisnis yang satu ke bisnis yang lain tanpa sempat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan man ya man tapi lu tersananam tabe tarentaren ngayaki si man tadinganken. Maka bersyukur kita wari enda apa ipe kita si baswari si sendah labo ban buena rezeki kita tetapi kita masih bisa menikmati sipan ulih talatih, ras kalak si kelengi kita, ras keluarga anta. Adik kam mamre bersyukur kalau hari ini kam masih bisa bersama dengan istri, bersama dengan Moria di rumah menikmati itu. Ipanna ulih nalatih, bekas nang krispana si ipanna, ras kalak si kelengina, ras anak-anakna. Dakam ikan kuli ras kacepe tangga setangga seras nakan melase dakam tabah kelana namna. Sila miliki kala payak oleh karya kap lu bayak endang ko malam nari nanti bayak enggo sangap nari lah. Kala si sangap mencari ia repengendes ya man Tuhan serahkan man Tuhan oleh pekerjaan na ras banci inikmatina bahagia bangga ia menikmati upah nang kris panas uli kalak sir kemalangan bantuan cur panas ne sanga mane labuban biarna ia ayah ki utang cur panas ne sanga ia mane labuban biarna ia rawai daharana tah tundalkan anakna sebab kerina anak-anakna kari buah si peduakan ya ersada arihna ngeriahkan ugalitna dakam kesangapan si tuhu-tuhu. Uli erkinita keman Tuhan. Banci sipan uli talati. Tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa tertekan. Tanpa kepikiran. Tanpa khawatir. Tanpa beban. Luar biasa. Si peduaken. Uli kalak sirkinita keman Tuhan. Nina ijenda. Mekapken keluargana. Jadi sumber kemaluman Athena. Keluargana jadi sumber kemaluman Athena. Kuan-kuanan 20 sada ayat siwah ngata kenca, ulin ringan idatas loteng, asangken sada rumah ras dehara si merincu erjengil. Ulin tundu datas loteng, asangken sada pedemen ras dehara si jungut-jungut lalap dahan. Si erjengil lalap Athena, mencari-cari persoalan, mencari-cari permasalahan. Askel bagi Nina kuan-kuan naraku tak kalah keadakan. Ila ku atakan berukai, Nina, sangat tunduk mencelaya jungut-jungut. Apa ikam? Bagi apelikas ada bagian kata di bata yang maibas kuan-kuan yang 30 ayat 10 pitu ngata kenca, kalak sila ngerga kenandi nantah pe bapana singgo metua, bujur ngeiam bengken darat gelah matana itu kakak jenari bangkena ipangani Raja Wali. Nina Tuhan, berarti ngata kencang gue. Lid ngekalak kadena pelit, tapi dahara nala terpipinsa, anak-anak nala lamalang manbana. Malam ngindi ate bagi. Lang, tapi kalak sir kemalangan man Tuhan. Si menomor sadakan Tuhan, ras melaksanakan kai si katakan di bate tengah-tengah jamuna, lah banci lah.
Adikin ia dilakin daharana patuh mandana. Adikin ia sekalak bapa anak-anak na malang kerina manbana. Adi sekalak muria ia uga jahatna, uga kejamna pe perbulangena dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan, maka suamina irebutna. Kalau ia anak-anak sir kemalangan man Tuhan, uga langgit na penandena ras bapana, gereja percaya kepada Tuhan, tapi dia berpegang kepada iman dan pengharapan, bukan tidak mungkin mujizat menjadi nyata. Allah Maha membolak-balikkan perasaan dan keadaan. Yang penting yang Tuhan minta adalah kita tetap setia. Kalak sir kemalangan man Tuhan, pasu-pasu Tuhan man kalak sir kemalangan man bana, keluargana jadi sumber kemalaman ate. Siapakah yang paling gampang menyakiti kita? Ya, keluarga. Tapi kakakin tambar si mesintingna, iwas krina sakit pina kita, keluarga. Makalah sadahal si aneh, litsa dan denden si lalap ingat keluarga-keluarga Indonesia, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalak sir kemalangan man Tuhan, hartanya bukan dari dunia ini, tetapi hartanya dan keluarganya. Hartanya adalah keluarganya, dan ketika keluarganya diberkati Tuhan, malam kelatena. Si petelukan kekelengani Tuhan, makana kalak sir kemalangan man Tuhan, ni pasu-pasu dibata ia cawir metua. Kayak kinerti kata cawir, rusur kalak ngatakan cah, belo cawir nina. Rukur-rukur kami, ternyata cawir enda memiliki pengertian itu sebuah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan bagai pe simbol mahuli, mejile. Jadi, cawir mentua ngatakan cah, Tuhan mengizinkan kita menjalani kehidupan yang sempurna. Tuhan mengizinkan kita menjalani kegelungan semahuli. Izinkan dibata kita mengalami berproses ibas kesempurnaan kini ulin, kini jilin. Izinkan dibata kita cawir metua, tatap anak teh kita, kita adalah orang tua yang sempurna. Dia rasakan itu karena berkat Tuhan dalam diri kita. Kempuh tapi ngidahsa bahwa kita adalah orang tua yang sempurna. Orang tua sir kekelengan manbana. Ya. Maka kalak si pasu-pasu dibata. Kemalangan man Tuhan jadi kelengan. Kata dibata ibas Jeremia si ngata kencah. Ku tata-tata kam sah mentalu. Dina Tuhan. Tak ada gekam git bapak. Radu metua ras nandi di rumah. Langi kam git. Kamagiagi kami kerinana. Nidah orang tua anta denggo. Usih ia metua. Tetapi tetap menjadi orang tua yang sempurna. Orang tua yang menjadi panutan. Orang tua si jadi usihin. Orang tua si jadi sumber kemalaman ateta. Jana ibas kontenaina. Ibas perayaan hari ulang tahun Mamresi. 25 kan ibas bulan Agustus 2020 endah. Ngatakan cah lebih man bandu bapak kami mamre. Kami merincuh kel kam. Gelah ipandu kel ulindu latihe. Merincuh kel kami. Muria. Tapi anak-anak endah. Ya. Ngenanami kemalaman ati sebagai satu keluarga yang utuh. Merincuh kel kami. Ngidah kam. Ngasa-ngasa kam cawir metua. Jadi dalan-dalan kami. Ersembah mandi bata alu Muhammad dengan kemalangan man bandu. Maka ya rege mamre pekena-kena kegeluhin nenta lasi kerajaan nenta waktu-waktu yang lasi kerajaan nenta kaya siman pekena-kenaan ingatlah kami bangga bahwa kam menjadi imam dalam rumah tangga kami. Kami bangga bahwa kam adalah bapak man anak-anak tengah-tengah jabu. Kami bangga dengan kehadiran du. Meherga kami ban kehadiran du. Maka hadir kam lalap dalam setiap proses bas rumah tangga menjadi seorang imam, menjadi seorang suami, menjadi seorang bapa si bertanggung jawab
secara jasmani bagi pe rohani, secara duniawi bagi pe surgawi man kami. Lah malam hati kami, malam pe atendu, terlebih-lebih malam hati Tuhan ta. Bagi pe man bandu kerina mulia, mari terus menjadi tiang doa. Gegah tahannya berdoa, 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 berdoa supaya terjadi pemulihan bagi keluarga kita. Si mam rendu mau jadi imam, jadilah kamu tetap jadi segala andahara si patuh. Si menghargai, menghormati, uga perbahanan imam di tengah-tengah jabundu. Sebab arah iya yang kita panci jumpa rasu Tuhan. Bagi peman bandu kerina anak-anak. Mari hargai bapak ta. Mari hargai imam mereka. Kehadirna mereka rasa aman membantah. Dia sekali mungkin lo gak bagi ukur ta. Karena tidak ada yang sempurna bas dunia yang nama bagai. Tetapi dengan kepatuhan kita, dengan rasa hormat kita, dibata ngasuk membolak balikkan keadaan. Si genduari biring, bancing bana jadi mentar. Si genduari mentar, bancing bana jadi biring. Tapi kaisi terbaik membanta, emi sedia kena, ada tetap kita minum manbana. Maka selamat ulang tahun, manbandu, mamre, GBKP, ijape kamringan, kerina pengurus-pengurus mamre, pusat, klasis, ras, Runggun bagi sektor-sektor tetap semangat melayani. Kami bangga kamu ada di GBKP Indah. Tetap kita. Bujur Bapak yang katakan kami man bandu, kami ngondegakan katandu, ate kami ajari dagi kami er kemalangan man bandu alu tutus ras alu tuhutu. Pin-pin dagi kami teru perkuah atin dugelah kai Bapak. Gelah tuhu-tuhu kai si bas kegeluhan kami. Kam kap si madasa, kam kap si ngetesa, kerina nai jadi kendu mehuli. Tuhan dibatar toto kami nandangi mamre GBKP si berulang tahun ke-25. Ibas tahun nenda ibas bulan Agustus enda kam si masu-masu semakin luar biasa mamre pakai Tuhan. Adi wari-wari enda atenang kernepken enter mamre kami. Alu penakit-penakit sosial judi narkoba bagai pe pergaulan silah mehuli wari-wari enda. Tetapi Bapak mindo kami perkuah atindu mari lawat kerina mamre-mamre kami. Subuh si muda tapi metua. Lah kerina na bangkit semangat rohanina. Laku menyembah Tuhan bas masa-masa si genduari enda. Ngukurkan ras dahi kendahin-dahin si mehuli terlebih-lebih. Hadir ibas tengah-tengah pergumulan keluarga. Ngit nampati ibas proses belajar anak. Belajar ia arkini tekenman Tuhan. Bagi PR lajar ia manguna persekolahna. Ija Bapak tengah-tengah jabu setia mendampingi sebab te kami bangga ke anak-anak kami yang nandangi kehadiran mamre kami. Pin-pin dage mamre kami berikan kesabaran manbana. Gelanggit ikut muat bagin ras tetap setia ibas kerina pergumulan-pergumulan tiap rumah tangga. Gelah alu bagai Bapak persoalan perbeben kesulitan si genduari enda inanami kami. Adi iraskan kami Bapak. Simberat EP jadi menahan dan si penaki kami bagi pe bagi kata dibatasi dialogkan kami merincukul kami jadi kalak sangap merincukul kami jadi kalak bahagia tetapi Tuhan itah kami kunci kebahagiaan kami sadar kau ngengenca emakapkan rembak ras kam emakai baswari si sendah pe pindulkan kami Tuhan ringankan bas kusuh kami olanai kam dauras kami arah-arah kami rusur kelaku cape kami kai pe si bahan kami tuhu-tuhu kerina silakukan kami lakukas persuruhan du. Cenah te kami, kai seturuh Tuhan kami lakukan dalam kenca, lah pernah mengecewakan, lah pernah gagal, ras kerinana mabakini ulin subukman kami, mankala sereban, terlebih guna mempermuliakan Tuhan. Bujur Bapa enda memperpulungan jabu-jabu kami, silaksanakan kami, bas gelar du, berangena tindu, ras mereken tindu, ras pengharapan, menterina anak-anak du, si megi-megi, si ngikuti, perpulungan jabu-jabu, arah ibadah, sinibahan kami enda. Bujur Bapa terpujilah kam, rekamir tutuman bahan di bas gelar Tuhan, Yesus Kristus, juru selamat kami, singhulu. Amin. Jujur membantah kerina, sampai jumpa ibas sermon tah pebahan PJJ entah selanjutnya. Bujur.